幽炎系統第一海底魔術ゲーディヒこいつと戦いたい勝って食いたいこいつなら のドライアドが俺の目の前にいたりするからである彼女の視線一つ、と息一つ、汗一つに至るまでこれまで一度も使ったことのない能力を使うことでしたハローパラウィブアパカバー Di video kali ini Mimin akan merangkum kelanjutan cerita anime Remonster episode 2 dan 3 tanpa berlama-lama lagi. Yuk kita masuk ke videonya. Gobro tengah membangunkan tetua desa Gobji. Gobji, <tuh> Karena ada hal serius yang terjadi tentang para wanita manusia yang tengah ditawan. Para wanita tersebut dilanda keputusasaan dan meminum suatu racun yang membuat mereka tewas seketika. Gobro dan Gobji mulai membakar dan melakukan upacara kematian untuk para wanita tersebut. Selang berapa hari setelah kejadian itu, kini para goblin lain mulai dilatih oleh Gobro maupun Gobkichi. Dan selama melatih mereka, Gobro juga bertarung dan memakan musuh tangguh serta mempelajari berbagai kemampuan baru. Di saat mereka sedang latihan, datanglah sekelompok goblin lain yang nampak mencurigakan. Tapi ternyata itu adalah para goblin yang tengah merantau. Mereka semua membawa sejumlah makanan serta kebutuhan lainnya, dan bahkan mereka membawa sejumlah wanita dewasa. Para wanita ini dipergunakan hanya untuk menjadi pemuas nafsu. Gen yang dimiliki goblin sangatlah kuat, meski mereka melakukan kawin silang dengan ras lain. Anak yang akan dihasilkan tetaplah menjadi goblin. Gobro yang memiliki perasaan di kehidupan lamanya, dia memaksa agar dapat mengurus para wanita itu. Namun ketua dari kelompok tersebut bernama Hopken marah karena itu adalah hasil jerih payah kelompoknya. Para masing-masing kelompok yang hampir bertarung itu akhirnya direlai oleh dua gadis goblin bernama Hopsato dan Hopse yang merupakan ahli sihir. Mereka menyarankan agar Gobru dan Hopken bertarung untuk merebutkan posisi kepemimpinan di desa ini. Gobro langsung mengeluarkan jaring laba-laba lewat jarinya dan langsung membuat Hopken tidak bisa bergerak. Karena pertarungan itu membuat dia kini menjadi pemimpin desa. Gobru menyuruh goblin lain untuk menjauhi para wanita tersebut, dan bahkan para wanita itu dijamin keamanan dan kehidupannya, serta akan dipulangkan suatu hari nanti. Gobru pun melakukan itu bukan cuma-cuma; dia meminta agar para wanita itu mengajarinya. Apa saja pengetahuan manusia? Para wanita itu adalah korban dari rombongan pedagang yang telah diserang oleh goblin. Pria di rombongan itu semuanya telah dibunuh dan hanya menyisakan lima orang wanita saja. Keesokan paginya, Gobro membawa makanan ke mereka semua. Para wanita yang tadinya gelisah serta nangis kini mulai bersemangat kembali serta bersikap optimis. Makanan yang dibuat Gobro pun aslinya adalah makanan dari barang rampasan, berbeda dari goblin yang dapat kekuatan dari berevolusi, maka para manusia dapat memiliki berbagai macam khusus gadis berambut merah karena dia hanyalah pemula. Maka Gobru akan menyuruhnya untuk latihan. Pada siang hari, Gobru mulai melatih para goblin kembali yang telah berumur tua. Mereka yang tidak biasa akan latihan Gobro mulai tidak kuat. Dan Gobru langsung saja menghina mereka semua karena lemah dan memukul mereka semua. Di malam hari saat hujan deras, Gobru dan Gobkichi mulai berduel dengan cukup serius. Hingga saat tengah mereka semua sedang istirahat, Gobro merasakan ada para kelompok goblin yang sedang mendekat dan mau mengganggu para wanita manusia tersebut. Gobro pun memergoki serta memukuli mereka semua hingga bersimpa darah. Itu karena mereka telah melanggar aturan yang telah Gobro buat. Gobkichi serta goblin lain datang untuk melihat. Gobro pun meminta ke mereka semua untuk membawa para goblin yang telah melanggar aturan keluar dari gua itu. Hal -hal Gobro mulai memukuli mereka kembali dan ini juga menjadi pelajaran bagi goblin lain jika mereka juga akan bernasib sama bila melanggar peraturan yang telah dibuat di siang hari Gobro dan Gob Kichi mulai berburu monster kembali kali ini target mereka berupa monster kuda bertanduk dengan sisik yang keras bernama Trihorn Horse setelah mereka berdua berhasil mengalahkan serta memakannya, Gobro mulai mendapatkan kemampuan kembali. Kemampuan bernama tusukan triple mampu memberikan efek tiga kali lipat tiap satu kali serangan tusukan pedang, dan di malam harinya, Gobro yang tengah tidur terbangun karena ada gadis berambut merah yang ingin ikut tidur bareng. Gobro pun tidak mempermasalahkan hal itu, tapi di saat pagi hari menjelang, Gobro kaget. Itu karena Gobmi juga ikut tidur bareng tangan dari Gobru sampai tidak bisa bergerak karena dijadikan bantal oleh mereka berdua. Keesokan harinya, Gobro berencana membangun suatu divisi. Gobkichi bertugas menjadi kapten bersenjata berat. Gobmi bertugas menjadi kapten pemanah. satu bertugas menjadi kapten bersenjata ringan. Serta Gobe bertugas menjadi kapten unit belakang. Dan mereka semua mulai melatih anggota unit masing-masing. Gobro pun mulai berpetualang seorang diri ke arah utara kawasan hutan, dan dia baru mengingat pesan dari tetua desa Gobji: "Jika terdapat monster kuat bernama Red Bear yang mendiami wilayah utara tersebut, dan tidak jauh dari dia memasuki wilayah utara, itu muncullah si Red Bear dengan ukuran yang sangat besar, bukannya lari dan takut. Gobro justru memikirkan cara..." Bagaimana strategi untuk mengalahkan musuh tangguh ini? Dia pun langsung mengeluarkan sihir pemusnah, taraf satu bernama Guy Derg. <tabuji> Tapi ternyata Red Bear ini masih bisa bertahan dari serangan itu. Dia mengorbankan lengan kanannya untuk menghindari serangan fatal. Bobro mulai melancarkan serangan kembali, yang dengan tepat mengenai kepala Red Bear. Tapi ternyata kulit red bear ini cukup keras, dan bahkan dia dapat menyemburkan api dalam skala besar. Gobro mulai melancarkan serangan kembali yang dibalur semacam penghalang untuk menahan semburan api dan menusuk mulut red bear dengan pedang, tapi ternyata red bear ini masih bisa melawan balik dan membuat Gobro terpental cukup jauh. Gobru ini terlalu bersemangat untuk memakan daging Red Bear, karena itu yang membuat Red Bear merasa pantas untuk jadi santapan. Dari pertarungan mereka berdua, Gobru harus rela kehilangan satu tangannya agar dia bisa menang melawan beruang itu. Setelah Gobru berhasil menang dan mulai memakannya, dia mengalami evolusi kembali, di mana terdapat sebuah kata untuk menyetujuinya. Di bawah, Gobruk kini bukan goblin lagi, melainkan sudah berubah menjadi ogre. Gobro pun kembali ke desanya, tapi semuanya panik karena dipikir mereka. Ogre hendak menyerang desa ini. Gobni yang sangat dekat dengannya langsung memahaminya begitu Gobro tiba. Semua goblin terheran-heran dan terkejut. Itu karena baru satu bulan setelah dilahirkan, dia berhasil mengalahkan penguasa hutan bagian utara. Setelah itu, si Gobro hendak mengunjungi wanita manusia untuk meminta baju baru, dan ternyata Gobmi serta gadis rambut merah malah ngintilin. Pas sampai di tempatnya, tentu saja semua gadis tersebut kaget, bukan main. Gobro pun menjelaskan melalui sihir bahwa ini adalah dirinya dan gak tahu kenapa si Gopmi ini cemberut sambil cubit betis Gobru. Gadis kalem sedang membuat pisau dan meminta Gobru melihatnya. Gobru pun tertarik akan itu dan mengelus kepala dari gadis tersebut. <tik> Mereka berdua langsung saja mencubit betis Gobru kembali dengan sangat kuat. Gobru mulai menemui gadis alkemis dan bertanya, apakah ramuan ini adalah racun? Gadis itu membenarkan hal tersebut, dan hanya untuk pertahanan diri, jika Goblin menyerang, tapi rupanya dia sudah tak butuh hal tersebut karena masih ada Goblin yang dapat dipercaya, seperti halnya Gobru. Gobru mulai menggendong gadis itu, dan sangat senang akan senyumannya yang indah. Si Gobru mulai merasakan aura intimidasi dari dua gadis di belakangnya. Keesokan paginya, Gobru mulai latihan kembali tapi ternyata niatnya untuk bertarung secara serius dia urungkan. Karena mereka semua langsung terkapar, setelah menerima satu kali pukulan dari Gobru. Termasuk si Gobkichi yang langsung terkapar, dan terkena serangan mental, yang membuat dia pergi dengan alasan mau berburu. Setelah itu para goblin lain seperti Gobmi dan Hobusato mulai berburu bersama Sedangkan Gobe mulai menambang batu kristal dan gadis berambut merah mulai fokus pada latihannya. Tapi si Gobro malah latihan menjahit pakaian, ditemani Hobusei yang lagi baca buku. <laughs> Di keesokan paginya, mereka yang tengah makan didatangi oleh Gobe, yang membawa seorang gadis kecil yang tengah terluka gadis monster itu berjenis karbankel, dan ternyata dia ini terluka karena ulah para manusia yang memburunya. Gadis itu bernama Returner, dan dia bercerita. Jika dia diburu karena terdapat permata merah kecil di dahinya. Konon permata itu jika dijual, akan membuatmu menjadi kaya mendadak. Returner memohon ke Gobro agar para manusia itu diberi pelajaran. Dia memohon dengan sangat. Karena saat ini hidupnya tidak lama lagi, ternyata returner ini diciptakan oleh penyihir legendaris bernama Velvet yang telah wafat untuk menjaga harta karun peninggalannya. Tapi karena returner ini diserang, membuat inti hidup dari tubuhnya mengalami kerusakan, dan sepertinya di ruang harta Velvet banyak menyimpan item legendaris. Tuannya, returner ini ternyata sangatlah membenci manusia, makanya daripada jatuh ke tangan mereka lebih baik jatuh ke tangan para goblin. Gobro meminta para goblin lain untuk berkumpul, karena mereka akan pergi ke ruang harta. Gobro bertanya ke gadis kalem, pisau dari batu roh suci yang telah dibuat apakah sudah jadi? Karena dengan membawa ini bisa membuat para manusia terintimidasi. Dan akhirnya mereka mulai berangkat, menuju ruang harta tersembunyi milik Velvet. Gobkichi serta goblin lain bersembunyi, dan hanya Gobro yang mencoba mencari para manusia itu. Setelah berjalan berapa saat, para manusia itu menghampiri Gobro. Dan malah si manusia ini nggak tahu diri, mereka malah menghina dan merendahkan Gobro. Tapi si Gobro ini masih baik hati. Dia masih memberikan mereka semua kesempatan. Terlebih para manusia ini ingin sekali membunuh penjaga tempat ini. Para manusia ini tidak menghiraukan ucapan dari Gobro dan langsung menyerang dirinya. Serangan dari para manusia ini bisa dibilang sangatlah lemah, dan bahkan strategi yang mereka gunakan mudah terbaca, hingga tidak terlalu berpengaruh ke Gobro. Tapi akhirnya salah satu pengguna sihir ngeluarin jurus petir, yang langsung ngenain kepala milik Gobro. Tentu saja si Gobro ini marah gitu, karena telah ngenain kepalanya. Langsung saja si Gobro nyuruh para Goblin lain. Untuk menyerang mereka semua, dan Gobro langsung mengeluarkan sihir tanah serta api untuk menyerang mereka. Kemudian, semua goblin ini mukbang daging manusia. Gobro pun mulai mendapat kemampuan tambahan kembali. Rupanya, para manusia ini merupakan yang terkuat di bangsa mereka, serta membawa peralatan yang sangat berharga ada enam tas magis yang dapat menyimpan, 99 buah dari 200 jenis barang, serta cincin petapa yang berguna menyembunyikan status. Semua barang itu telah dimakan oleh Gobru dan langsung mendapatkan kemampuannya. Dan akhirnya mereka semua pergi, diantar oleh returner ke ruang harta. Velvet adalah ahli sihir yang dapat berkomunikasi, serta memanggil roh suci. Oleh karena itu, di tempat ini banyak sekali batu roh suci. Dengan tugas returner yang telah selesai, dia pun mulai menghilang. Dan hanya menyisakan batu permata saja. Kini seluruh barang yang ada di tempat itu mulai ditaruh di kotak penyimpanan. Dan akan dibagikan secara merata kepada para goblin. Bobro yang tak tega melihat jasad Velvet mulai membakarnya. Dan terdapat suatu tangan yang jatuh dari jasadnya. Langsung saja tangan palsu itu digunakannya. Mereka semua pun mulai menutup area tersebut, dan diakhiri dengan berpesta karena terdapat miras. Keesokan harinya barang yang telah diambil mulai dibagikan kepada para goblin. Alat magis diberikan kepada 15 hob goblin secara rata. Sementara Gobro mengambil tiga artefak yakni tombak merah delima, gelang amarah, dan lengan perak. Gobro juga berencana membentuk suatu level pada goblin, agar dia jadi tahu goblin mana yang paling kuat dan paling lemah. Siang harinya mereka semua berburu makanan dengan bahan dasar beruang dan meminta si kembar untuk memasak beruang tersebut. Gobru pun berpikir, jika si rambut merah ini keesokan harinya sudah harus ikut bertarung dan mereka sekarang mengadakan penentuan peringkat pemimpin hobgoblin dengan adu tanding. Tapi si Gobru ini berpikir, untuk membuat kelompok tentara bayaran yang sepertinya akan menarik. Keesokan siangnya Gobru mulai mencari mangsa yang belum pernah ia makan, dan ketemulah seekor laba-laba emas yang sangatlah enak dagingnya. Dapatlah pemberitahuan kembali, yakni benang emas dan cangkang laba-laba emas. Semakin dalam dan dalam gobru memasuki hutan, dia bertemu dengan pohon besar yang bersinar terang, dan memberi dia sedikit masalah. Yakni suatu ras bernama Dryad, yang memiliki tubuh menawan dan sering menggoda para pria dari macam ras para pria itu dijadikan sebagai nutrisi untuk tubuhnya. Gobro kini sedang digoda oleh salah satu dryad dan berusaha menahan nafsunya. Si dryad ini terus saja menggoda tubuhnya Gobro hingga dia mengeluarkan keringat. Dan pada akhirnya si Gobro ini nggak tahan akan godaannya dan akhirnya melakukannya selama lima jam. Gobro pun pulang kembali ke rumahnya. Tapi pas sampai rumah. Gobmi, rambut merah, gadis kembar, semuanya cemberut dan merasa kesal. Tapi karena Gobro yang perhatian ini nggak peka. Dia pun tanya ke Mbak Alkemis. Dia pun menjelaskan jika semua gadis tersebut itu cemburu. Karena Gobro telah bercumbu saat di luar. Dan ternyata terdapat tanda bibir di leher Gobro. Eh, dan ternyata si Emba Alkemis juga nggak tahan dan berujung menciumnya. Begitupun dengan semua gadis yang dekat dengannya, mereka semua ingin melakukannya berjamaah. Gobro pun sampai membuat ruang kedap suara dan tertutup yang dilapisi jaring emas. Hingga membuat Gob Kichi serta Gobe kebingungan.